Dikata di ruangan dukun kali. Iya. Gitu banget. Penonton, mumpung lagi sepi, boleh nggak pantun? Apa? Boleh dong. Pergi ke pasar, niatnya membeli jamu. Nggak taunya tukang jamu tidur, kita bangunin. Senengnya sekali saya jalan sama kamu. Ke Singapura jalan kaki juga kita jabanin. Bisa aja Arul Nuah. By the way. Iya pak. Mumpung istri saya kagak ada ini. Cakep botol. Suaminya gotik mau kemana? Mama, ini Raffi Ahmad mau ke kondangan, Ma. Mau Raffi Ahmad. Mau ke kondangan? Biasanya aja lu ke kondangan pakai kain sarung doang. Enggak, Ma. Enggak, Ma. Ini segala gaya. Papa cuma mau makan aja. Mama jangan marah-marah dong, Ma. Marah-marah aja, Papa. Raffi Ahmad, bajunya Raffi Ahmad ini. Jangan begitu. Papa lapar, Ma. Papa tuh pengen makan, Mama. Papa lapar. Lo nasi basi di dalam, lo. Lapar. Pak RT ini tumben, Pak RT. Biasanya dia kalau kondangan gak rapi, Pak RT. Masa saya punya istri galak banget, saya kan jadi pengen cari yang lain, Pak RT. Sebagai seorang istri, seharusnya apa namanya, ngayomin buat suami. Iya, diayomin, disayangin gitu ya, Pak RT. Yang model gini mah gak pantas diayomin, diayunin. Ma. Abis diayunin, dilemparin tuh. Ya udah, Ma, Papa boleh keluar gak sih? Papa mau makan. Gak ada keluar, no, makanan di dalam abisin, cepetan. Astagfirullah. Cepetan, makan dihabisin. Pi. Masuk. Yang sabar ya. Saya juga sering digituin sama istri saya. Jangan galak-galak lah, Mas Suami. Enggak gitu, Pak RT. Kamu masakin suami enggak sih? Hah? Masakin Pak RT. Oh, ya Pak RT kalau mau masakin aku juga, aku bisa kok masakin. Oh, enggak usah. Saya kadang-kadang kasihan juga sama Raffi. Kenapa? Itu. Ya dia udah kerja keras, kamu marah-marahin. Ma. Mama tega. Pak RT, saya disuruh makan di dalam, lihat nasinya sebutir. Pakai pete. Apa tahu? Ma, tega banget sih, Ma. Ya iyalah, orang ngasih duit aja kagak, lu mau makan enak lo. Bentar. Ngasih duit dikit. Rapi, lu makan begini ditaruhnya depan pintu ya? Ya udah. Dia bukan kucing, Pak RT. Pak RT, suami saya bukan kucing. Lah, kayak piringnya begini. Bukan kucing suami saya. Apa? Buaya. Ya udah. Papa sayang sama Mama, disuruh apa juga mau. Sabar, kalau ya. Emang ini aja asal dicuapin, Ma. Kalau lagi dicuapin, Ma. Cuapin ini aja dulu. Yang ini mah jangan yang itu, Mama. Jangan yang itu. Halo. Hah? Tolong. Kata dia apa dari sini? Payate tolong. Warga baru. Warga baru. Ini apa tulisannya? Pak RT tolong. Ada masalah apa, Neng? Lampu mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lampu mati. Terus apa lagi? Air montor. Oh, minta dibetulin. Oh, ya. Aku bisa. Apa
peran di sketsa ini benar-benar gue banget. Gue kan takut banget sama istri gue. Ya udahlah. Neng. Iya, iya Pak. Aa nganterinin dulu ya. Ya udah Pak, Aa. Bye-bye ayo, Pak. Lampu mati apalagi? Air. Air mampet. Air mampet. Terus? Rumah, gas. Rumah gas, mati. Gas abis. Terus tembok rontok. Rontok, cat ngelotok, ya gue kayak tukang ya. Ayo, Pak RT, ayo. Tembok rontok, cat rontok. Aduh. Beruntut! Aku tuh suka kesal gitu. Itu sayuran, sayuran sampai lepek banget. Aduh penonton, anak gadis sendirian, punya laki, ampun, bener-bener pengen makan banyak, tapi duit kagak bawa. Suara apa sih? Maju lagi, Mak. Gimana ini mau kemana? Wah, Nora, Pak. Dia gak tahu ya. Ini ceritain. Nora. Ini yang namanya cewek inden. Inden. India. Yang kayak gini mau buat cewek India. Apaan? Cewek idiot. Pak, apa sih lo marah-marah lo? Bu, ini saya rasa, Bu. Huh? Ini tukang ojek nih suka, Bu, sama saya, Bu. Suka sama lu. Iya. Ya dia juga mikir kali masa pacaran sama bola. Iya. Gak mungkin. Gua ngapain demen sama lu? Gua mah demen sama majikan lu. Oh. Lu demen sama majikan gue. Oh, lu demen sama Mas Parto lu. Wah, lu. Masa sama Pak Parto gimana? Lu demen sama majikan gue. Apa? Gua kasih tahu sama lu ya. Lu minta dianterin. Kenapa, Po? Bukan. Ngobrol. Lu suka begitu ya? Kira ngobrol sama gua. Yang ngaku. Ya mama. Lu ajak ngobrol. Lucu banget. Lucu banget lu kebanyakan nyelok orang. Lu banyak utang lu sama gua lu. Banyak minta utang. Anterin sini, sono dan segala macam bayar. Gue mah utang gak banyak, tapi perasaan gue ke lu banyak. Siapa yang parkir bus di sini nih? Lu. Masa gua dikata bus? Parah lu. Bukan, lu bilang dia apa? Bus. Sabar ya, bus. Pakai sabuk dong. Ada nama teknologi sabuk. Sini Pak. Orang pakai gesper, lu diikat tali. Emang lu kangkung ikat? Penonton. Celananya agak turun.